kasih suara. Halo guys, good morning. Selamat kembali kepada channel saya. Lama sudah tidak post video. Saya pun sadar ya, bukan apa, adalah yang menyebabkan yang saya tidak boleh post video saya. Hari ini saya akan buat sedikit short vlog. Pergi Tuaran saja, tidak jauh. Kampung saya juga di Tuaran. Di mana hari ini saya akan berjumpa dengan seorang idol, seorang content creator, seorang YouTuber, sabahan YouTuber yang memang dikenali orang sudah. Mungkin kamu sendiri pun kenal siapa ini orang. Tapi saya tidak mau kasih tahu sekarang. Kita tengok sampai lebih, kamu tengok sampai habis nih video, kamu sendiri teka. Siap. Kenal nih. So, let's go. Jadi kita akan gerak ke Tuaran. And kita sampai jumpa dia. Temu janji kami di kami berjumpa sana dekat Bank UOB Tuaran. Menara jam. Sana saja tempat midpoint yang senang untuk minum. Dia ini merupakan seorang YouTuber sabahan. And lama sudah dia jadi YouTuber nih. Dia ada subscriber lebih kurang dalam 20,000 subscriber. Dia ada 3 YouTube channel, tidak salah, 3 ke 2. And dia banyak buat konten pasal tips-tips how to be a YouTuber. Tips-tips kami menggunakan kamera mana yang bagus sebagai seorang YouTuber. And dia pun ada buat konten macam apa nih? Konten-konten vlog. Dia ini seorang fotografer juga. Dia buat konten vlog banyak lah. So wait and see, okay? Texas, all the way to New Orleans, where the girls cook catfish, and in LA, every chick's an actress. Ya, sekarang kita sampai di Tuaran. Sampai sini gak ada, nampak sudah dia. Dia itu kita piting udah. Tuaran sama dengan Nelson, YouTuber sabahan ini. Okay. Content creator. dia minta bawa Zep cari jalan-jalan, yeah, ada yang makan. Tapi dia orang sini, jadi dia yang tahu di mana tempat yang di sini. Betul. Jadi sekian saya video untuk hari ini. Jumpa lagi di next video. Oh juga. Hari itu ada banyak komen-komen yang bagi saya suggestion kan hari itu. Gimana mau makan? Jadi kita cari dari sana lah. Boleh. Ada juga saya baca tuh ada yang bilang di Lokyun kan. Sana tuh apa? Tano. Non halal. Sebab boleh juga. Sebenarnya saya okay saja, tapi saya punya apa view, saya punya subscriber ada yang itulah kan. Ramai juga yang makan muslim. Jadi, tapi ada dia punya menu yang ayam-ayam ada. Ayam-ayam ada makan. Ada. Boleh juga. Guys. Jadi kami akan pergi kedai restoran Lokyun. Lokyun langsung di Darren di Lokyun. Ah betul, tapi macam Allah. Macam tutup. Macam tutup. Tapi kita tengok dulu mana tahu dorong tengah aja buka baru ya kan. Oh tutup Pak. Kita pergi ke tempat lain. Tempat kedua. Tempat kedua. Pilihan lain. Pilihan kedua. Banyak lagi pilihan nih.
tidak seharusnya sama kita. Kali lah. Mie goreng suaran. Oke. Itu orang habis ayam ya. Hasan, sedap. Habis, sedap. Memang kan ada nama apa nih? The best Toran Mie. Most famous Toran Mie. Next time datang try yang campur mie lagi. Next time datang oke yang campur. Yang tidak masuk dalam video lah. Soalnya let's go. Jadi ciao lah. Ciao pian. Perut sudah kenyang bersama dengan Nelson. Perut sudah kenyang jadi mengantuk. Jadi balik tidur. Balik tidur. Balik rumah balik, sama balik tidur balik. Sambung tidur. Main jalan kaki ya nih sekarang di Toran. Siapa yang biasa pergi Lokyun? Ini Lokyun ah. Alright. Jumpa lagi. Bye. Okay. Jumpa lagi. Alright, thank you. Alright. This is Nelson. Jadi dia pun sudah balik, kami pun sudah kenyang. Opet pula nih kalau satu-satu orang bercakapnya di tuaran ini. Macam yang awkward lah. Kebuli nih lama-lama, malu nih. Jadi saya pun baru siap jumpa dengan Nelson tadi. Kami breakfast di Toran Lokyun. And kami ada cerita-cerita kopi, kedai kopi. Tips-tips YouTube, macam mana memula YouTube. And macam mana yang dia post di YouTube tuh, begitu juga tips yang dia bagi sama saya. Tapi ini yang kira macam live lah daripada dia. Teruskan support saya, like, share dan subscribe channel saya. And sebab kenapa kamu perlu like, share dan subscribe? Kenapa perlu kamu subscribe channel saya? Sebab akan ada konten-konten yang menarik akan datang. Jadi kamu tidak rugi untuk subscribe lah. Subscribe lah sekarang. Jangan lupa pergi subscribe YouTube Nelson Michael Vlog. Ada tuh di sini. Nanti saya letak. Dia memang banyak buat vlogging. Banyak tips-tips YouTube. Banyaklah kamu boleh survei lah dia punya YouTube channel.